share dengan you all 5 tips macam mana cara kita nak motivasikan diri kita ni untuk berjaya. Pertama sekali, kita kena kenali diri kita dulu. Okay, kadang-kadang kita sendiri pun tak kenal kita ni perangai macam mana. Betul tak? Yang kedua, kita kena sentiasa berkeinginan kuat. Kita nak. Kita nak apa benda yang kita nak. Okay, kita kena capai apa yang kita nak. Bukan hanya sekadar nak, tapi kita tak bertindak. Yang ketiga, kita kena tahu arah tujuan kita sebenarnya. Kita nak tahu apa yang kita nak target. Yang keempat, kita berani menempuh segala cabaran yang diberikan. Okay, kita tempuh dan kita bertindak, kita buat, kita ubah. Dan yang kelima, kita kena sentiasa lupuskan kisah silam kita. Sebab nanti kita tak boleh move on. Raja-raja. Bye.